Di shopping vlog kali ini gue bakal ke Evi Hobby Zone. Gue bakal ngejemput barang gue dan juga gue nggak tahu gue bakal kilaf apa aja di sana. Jadi bagaimana kita langsung saja ke sana. Let's go. Woo! Oke guys, jadi kita sudah di atas ya. Kita sudah sampai. Kalian kalau mau cari tokonya itu di Hall A ya. Di Hall A, terus bagian atas Mangga 2 Square ya guys ya. Jadi ini kita udah di depannya Cinemapolis ya. Jadi kita bakal langsung naik ke atas. Gue udah gak sabar sih, gue pengen ketemu sama Koaldo sama jemput barangnya. Oke guys, jadi kalau misal kalian demen format vlog kayak gini sih, gue bisa sering-sering buat kalian ya, buat kalian. Jadi oh ya, by the way, ini udah jam 2 ya. Jam 2 udah 10 ya. Jadi kita langsung saja ke sana ya. Itu dia toko di belakang. Oke, nampak guys, belakang sana. Dari sana aja yuk. Lebih dekat. Oh, bentar, lagi ada orang. Jadi tokonya udah di belakang sana guys ya. Itu dia ya. Jadi yang belum tahu langsung bisa posisikan lah ya, tempat di sini lah ya guys ya. Oke. Wah, ini gila banget sih. Akhirnya kita sampai juga di sini, gua nge-vlog. Waldo udah di sana. Yuk, kita lihat langsung saja guys. Let's go. Guys, kira-kira di sini ya tempatnya ya. Oke, ini dia Evi Hobby. Jadi teman-teman banyak nanyakin ya, ini toko di mana? Sekali lagi gue bilang ini toko di Mangga 2 Square ya. Tempatnya di ya, Jakarta lah ya. Ini Hall A, lantai paling atas di sebelah sini Polis doang. Nah ini di sini gaca-gacanya. Oke guys, nampak? Oke. Wah, nah bagi teman-teman yang belum tahu ya, biasa kita cuma bahasnya di dalam grup ya sama di live. Jadi tempat kayak gini seperti ini guys ya. Nampak? Oke. Ini dia. Wah. Guys, kita langsung saja masuk ya. Langsung saja kita ketemu sama Koaldo-nya. Halo, Ko. Halo, ini guys, Koaldo di sini. Halo. Itu si siapa? Si Marco. Kirim salam. Oh ya. Ya, halo guys. Jadi ini namanya Koaldo. Nih, Cici di sini ya. Halo. Halo, Ci. Ya. Jadi ini guys, sebelum gua ambil, gua nanti gua baru ambil aja terakhir aku ya. Iya. Ini gua jalan-jalan dulu. Jadi kalian pasti belum tahu gua mau ngambil apa. Jadi gua bawa kalian jalan-jalan dulu aja ya. Ya gua, duluan gua. Lihat-lihat dulu. Guys, jadi yang kemarin ya nanyakin soal masalah tools, di sini mereka sudah banyak juga ya masuk ya guys ya. Jadi teman-teman lihat di sini, kemarin siapa nanyakin gua ya? Amplas, gua enggak tahu di sini ada amplas atau enggak. Harusnya sih ada. Oh, ada nih. Ini ada sandpapernya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ini mau cek ya, coba di sini aja lihat ya guys ya. Jujur gue lebih demen langsung beli di tempat. Kok lu beli di online, rasa itu beda sih. Kilaf secara langsung dan online beda ya. Nah ini dia guys. Oke, lengkap ya guys ya. Jadi tulisnya kalian boleh cek ya, langsung ke toko. Misalnya teman-teman yang bukan di Jakarta bisa langsung cek di toko online-nya ya, Evi Hobby Zone. Sama ini dia ya, banyak barangnya guys. Oke, widih, ini marker di sini kan ya. Ini markernya nih guys, di sini semua ya. Ini ada penggaris, ini penggaris bukan sih, kayak bukan deh. Oke, di sini ada gacanya. Kalau kalian mau ngegaca ya, tentang sini boleh ngegaca. Ini tadi depan, ini chatnya guys. Oke. Tapi soalnya di grup Discord banyak banget yang custom ya. Kemarin di grup Discord pada nanyakin beli chat. Kalau kalian mau ngecat, cari chat di sini aja guys. Ini sini banyak kok chatnya. Soalnya teman-teman banyak yang suka nge-custom. Oh ya guys, bagi yang belum tahu kita punya grup Discord ya. Nanti gua taruh di linknya di sana. Itu kita udah mulai rame banget ya. Overwhelm banget, gak nyangka baru seminggu doang tapi udah rame banget ya. Sekarang kita masuk ke dalam Gundamnya. Nah ini dia, ini yang atas. Oke guys, nah ini Demi Trainer lengkap ya guys ya. Kemarin ada yang nanya soal cucu juga ya, ini masih ada ya di sini ya. Terus
yang battle lock. Battle lock. Guys, ini udah rare ya. Soalnya kan ini game-nya kan udah shutdown ya. Jadi gua enggak tahu bakal di reissue atau enggak ya kit-nya ya. Mumpung ada di sini, ntar coba kita lihat lagi. Mungkin gua bakal nambah sih. Ya. Ini kita punya blazing di sini, guys. Nah, ini punya customized in base. Ini ada Crimson Golf. Ini udah ada Icon unit. Wih. Banjir. Nah, ini. Yeah, udah ada Alfred ya. Alfred udah ada. Nah, si paha besi juga udah ada. Nah, ini dia Aerial-nya. Gua belum tahu sih, harganya berapa ya Aerial-nya. Ini Aerial, gua enggak tahu nih, coba kita lihat dulu ya, cek dulu ya. Belum ditulis harganya ya. Tapi kalau Alfred, Alfred iya sekitar, berarti sekitar segini ya. Alfred sekitar 400-an ya berarti ya. Pas sih, ini udah mentok sih, udah pas sih. Kayak gini. Kemarin kita udah bahas juga kan. Bener, segini. Ini yang Alfred Thorn ya guys. Ini segini 300, kemarin ada yang nyari. Entah udah dapet atau belum. Jadi di sini banyak guys ya, udah pada masuk juga barangnya ya. Nah ada si Jowor, si Jerawat nanya. Si Jerawat. Ini ada Joe Heavy. Udah ada. Wah, ini gua ambil dulu dah. Enggak tahan gua. Ada di lanjut soal lagi. Ambil dulu juga, ntar lah. Gua taruh depan dulu lah ya guys ya. Ntar biar sekalian ambil lah. Gua taruh depan dulu. Takut nanti diambil orang udah. Kok, gua taruh sini dulu gua ya. Oke. Ya kok. Mantap. Wah. Kemarin mulai nanya entry grade. Ini entry grade udah ada di sini guys ya. Wih, ada Gundam Air Master. Dude, come on, dude. Oh my god, kita punya ini. Ini siapa? Kalau pengen ini boleh guys. Kalian boleh gas sih. Nah, ini ada Strike Freedom. Lagi si Strike Freedom ini. Nah, ini masih ada Strike Freedom, ada Serapi. Nah, ini. Ini. Ah, ini ada Windam yang kemarin gua review. Tapi gue kemarin beli Windam pas masih belum tahu toko di sini. Gue masih awal-awal di Jakarta. Pas kok, tapi harganya sama kok. Kemarin gue beli juga kayak gini. Yang mau beli Windam di sini boleh tes ya guys ya. Nah, masih ada parah nih. Nah. GNX Striker. Gas gak guys? GNX Striker. Widih. Ini kemarin si Muhammad Alif ya. Dia asik nanyakin itu. Di live. GNX Striker inilah dia, GNX Striker ya. Kalau belum pernah lihat ya, di sini. Ada Astaroth nih, guys. Ada Astaroth, si Grun. Nah ini Grace N masih ada ya. Kemarin kita kira udah habis, masih ada. Siapa nih yang kemarin nge-share X3 Fortress? Nah, masih ada Jaedra, Dana Jine. Masuk semua guys ya, di sini ya. Yang atas itu 30 menit semua by the way. Gua kasih lihat dulu yang atas ya. Seperti ini guys. Di atas 30 menit semua ya. Jadi kan guys, ini udah banyak ya, udah mulai banyak banget ya barangnya ya. Terus gua nampak ini satu nih, Gundam Shazam. Ini udah rare juga nih guys. Ini. Ada. Waduh. Ini mah kalian mah keracunan semua ini. Kemarin siapa nanyakin ya? Apanya? Gue lupa. Kemarin ada nanyakin sesuatu. Ini toko di mana ya? Itu tadi gue udah bilang ya, tokonya di Mangga 2 ya. Mangga 2 Square ya guys. Di lantai 5. Di lantai 5? Enggak lah. Paling atas lah pokoknya. Hall E. Paling atas di sebelah Cinepolis. Sana udah ada. Oke. Okay. Masih ada Blue Duel. Ini gua belum beli lagi. Pengen sih. Ntar dulu lah. Lihat dulu budget gua masih tertinggal gak. Gua kan tadi ambil Sol sama si Jowor Heavy ya. Cuman gua belum tahu bakal kesisa gak budgetnya. Tapi kalau ada sisa coba kita gas yang lain lagi, oke? Yang Gundam Seed. Nah ini Gov Init. Ini yang hijab custom.
Wah. Ini pun udah rare, boy. Ini udah susah cari. Gundam Seed banyak sih. Gua ngiler banget sih yang Gundam Seed ini sih. Chaos gua dulu udah ada, tapi gua udah jualin kasih orang. Nah nih, Gunpla dulu nih. Siapa yang doyan? Coba gua lihat. Ada apa aja sih? Ada si Master. Gua kira ada si Cobra Gundam atau si Mandala lah, nggak tahu lah ya. Ini perfect grade ya. Ini perfect grade semua. Terus ini ada weaponnya guys, di sini bawa semua. Ini masuk banyak loh. Kemarin ada yang nyariin ini kan, Kimaris booster kan. Ada dijual lah sini ya guys ya. Yang punya Kimaris katanya mau beli Kimaris booster kan. Ini ada di sini. Berapa nih coba? Kemarin ada yang nanyakin. Enggak ditulis. Mau oke lah, ada kok, nanti kok kalian mau tes lihat aja ya. Ada Freedom 2.0, bawa Master Grade semua guys. Gua mau ambil Master Grade juga sih kayaknya sih. Ntar lah, cek dulu lah. Bahaya juga nih guys. Wah, bentar. Gusion Kodo nggak ada. Oh ada Gusion. Oh ini Man Rodi. Kira Gusion. Nggak ada Gusion Kodo. Ini bagian IBO ya. Nah ini teman-teman ada nanyakin gua. Untuk rekomendasi high grade di bawah 200.000 ini boleh ya, Gunpla kayak gini ya. Ini ribet keren banget. Ini kalian boleh gas. Ini juga boleh gas, Roe. Ini salah satu Gunpla yang underrated gue bilang. Ini keren loh. Ini keren loh guys. Jangan salah boy. Itu keren boy. Come on boys. This is very cool loh. Nah ini dia. Atas kok GM. Yang di bawah under 200 GM. GM salah satunya. Ini udah pasti di bawah 200 nih. Tapi ini udah pasti. GM. Tapi soalnya unit dulu ya masalahnya guys ya, kitnya ya. Dan dulu. Nah, oke, okay. Yang pingin Hainu, ini dia di bawah semua Hainunya. Iya, yeah, guys. Sikat enggak, guys? Hah? Ini yang kalian cari kemarin siapa? Hah? Kemarin siapa yang kilap ini, hah? Nah, di sini ada ini nih. Nah. Ada ini lagi. Kacau. Nah, yang mau cari si kampret. Nah, ini ada deh. Camper. Siapa kemarin nyari camper? Ada di sini ya, di grup Discord kemarin ada nanyakin. Ini ya guys, yang bagi nanyakin ini ya, ada camper sini ya. Ada sebiji nih, yang sebiji campernya. Tapi buatan tahun 2001 ya. Ya memang camper belum ada revive sih MG-nya sih. Gue demen ini nih. Ini, gue demen banget nih. Wish. Siapa? Gera Doga. Coba kita lihat lagi ya. Masih sampai sana tuh guys. Ya. Masih belakang. Nah. Oke. Tapi gue gak bakal bawa kalian sampai ujung ya. Karena itu bagian dus-dus kota ya. Pengiriman soalnya. Jadi gue gak bakal bawa kalian sampai sana. Jadi gue bakal bawa kalian sampai area yang ada model kitnya doang ya guys ya. Jadi kira-kira seperti ini penampakannya semua ya. Santai sih guys ya. By the way ini udah jam 2:30 ya. Jadi masih santai. Ini 30 menit semua di sini ya. 30 menit sampai sana tuh 30 menit semua tuh. Lihat ya. Soalnya sekarang Bandai kayaknya lebih ngepompa 30 menit sih. Kemarin waktu mereka ngebahas masalah Bandai model kit yang baru kan rilisnya semua 30 menit ya rata-rata ya. Jadi gua rasa kalau 30 menit kalau misalnya teman-teman pengin cari sih di sini banyak banget ya 30 menitnya. Lihat ini. iPhone something, you know. Kayak gini. Ini satu set loh. Customized weapon. Kalian bisa tes beli, guys. Yang kayak gini kalau yang demen 30 menit ya. Karena 30 menit banyak customannya. Terus ada... Nah, ini di belakang. Customannya. Ya kan? Banyak, guys. Kemarin ada nanya soal jegok lagi. Ini. Nah, ini jegok. Kita buat jadi sashimi.
yang jago, terus ya di kalau di belakang, entar gue bawa kalian ke belakang itu kalau nggak salah itu bagian SD ya. Terus dalam lemari ada MG juga ya. Jadi gue bakal bawa kalian untuk lihat yang bagian sini dulu aja ya. Oke, okay. Nah untuk jago ini gampang, kalau mau yang dibawa under 200 ini boleh ya. 115 aja nih guys, jago. Jesta, gue ngincer MG-nya. Jesta Canon MG sih. Terus kita punya ini. Oke, okay, yang ini 300 satu paket, Sajabi, HG Sajabi. Wah, Jakdoga. HG-nya ada di sini. Nah ini guys, widih. Ini dia. Victory Dash Gundam, MG-nya sih. GOG, terus ini. Nah, ini dia Singa Justin. Kemarin udah ada yang beli belum ya Singa Justin? Nah, ini GM Sniper nih. Yang kemarin nanyakin. Nah, ini dia. Nah, GM Sniper, ini dia. Nah. Nampak? Ini dia GM Sniper. Ini 247 ya. 247. Ini tetap masih keren, boy. Keren, cok. GM Sniper itu keren. Ada Juda. Ini yang UC ya. Bang Dewi sini bagian UC semua. Ini UC. Gua udah menjaku marinernya nih. Kalian ya. Guys. Nemuin nih jaku mariner. Jaku mariner. Wah, parah sih ini sih. Jangan salah, ini keren, boy. Jaku mariner tuh keren, cok. Terus kita punya ini jaku 2 yang di-revive kan. Iya, ini jaku 2 yang di-revive yang 2021 ini, guys ya. Yang di-revive jaku 2-nya. Nah, yang kemarin nanya mau beli MG. Kalau enggak salah ini ada MG-nya. Ya, teman gua yang di Singapura dia udah beli ini MG-nya. Ini jaku 2 1A ya, yang mass production ini ya. Ada MG-nya, guys. Nah, untuk masalah GM, nah ini boleh nih, GM ground type nih, kalau mau. Ada GM ground type ya kita ya. Terus kita ada Jaku Char 2. Ini revive, boy. Iya, ini 2020. Wih, banyak loh sini, boy. Sini banyak, boy. Nah, ini nih. Guys, ada Kesatria. Mau angkat Kesatria langsung gak hari ini ya? Mau angkat. Gue bingung, gue antara mau angkat ini langsung atau gue ambil MG-nya ya. MG kita punya ini, ada si Buster, ada Blue Duel, Aegis. Aku mau ambil Aegis sih, soalnya Aegis gue belum ada. Apa gue ambil Aegis aja dulu ya, yang ini kira-kira ya. Nah, yang ini doang guys, Destiny biasa nih ya. Ada Unicorn MG-nya. Nah ini ada nih Wing MG yang ini. Ada Sajabi. Di sini juga ada Sajabi. Kemarin yang kita beli, gua udah pesan dari Jepang sih. Ini udah ada Sajabi. Ini bawa MG ini semua ya guys ya. Bagi MG. Ada ini. Ada SMK ini. Ada restock. Kita punya ini, PG Unleashed. Coba. Nah ini yang lama ya. By the way guys, ini yang lama ya. Ini yang lama 2002. Kalau mau cari yang baru sana. Yang tadi tuh baru banget. Gua lagi galau juga ini. Double O gak ada ya. Double O cuma AS doang ya. CR aja ada. Double O cuma itu aja ya. Keep Double O. Bandai udah jarang pompa juga masalahnya. Jadi seperti ini aja guys ya. Gue bawa kalian ke belakang. Lihat yang ini. Nah, ini atas ada ini MG-nya. Ada ini. Aduh, ngambil Jesta gak ya? Gue demen ini boy. Ada Hijack. Master. Nah, Double Gundam Double X. Double X. Ada Double X di belakang guys. Double X. Ya ada jangan GM Sniper kan? GM Sniper 570 GM Sniper.
Gas gak? Aesia ada dua nih, MG Aesia. Bentar, 1, 2, 3. Wah, ada 3 guys, MG Aesia. Ini Golf, kemarin ada nyari Golf juga. Ini Golf di sini. Ini Gian ya, bukan, ini Gian ya, bukan Gianco ya. Wah, Aesia ada 4. Aesia 4, Jaku di sini. Yuk, gua bawa kalian ke sini. Nah, ini bagian barang-barang untuk 30 minute ya guys. Jadi ini weaponnya semua. Itu tadi tuh satu set yang kotak di sana itu, ya. Jadi ini di sini semua, oke. Okay. Untuk 30 minute sini semua ya guys. Di si bagian sini bagian SD semua. Ini 30 minute juga sih. Nah ini ada body part. Jadi lengkap ya guys. Asli barang 30 minute sini lengkap. Terus nah ini. Mau yang weapon-weaponnya ini ada 01. Nah, jadi banyak ya guys ya sini ya, lengkap ya. Jadi teman-teman nanti boleh langsung cek aja di sini ya ke tokonya ya. Ada beberapa dari teman-teman kita juga udah langganan sini juga sih, ya termasuk gua sih. Jadi gua rasa ya oke lah. Kemarin masih dikit ya karena kan barangnya belum masuk kan. Makanya gua pun enggak ada tebok nge-vlog. Tapi di sini barangnya udah pada masuk, udah mulai banyak jadi mantap. Nah ini bagian belakang ini yang kalian lihat, ini bagian standnya semua ya. Kalau misalnya teman-teman ingin beli stand, ini di belakang langsung lihat aja nih. Oke, okay. Ini stand. Terus di sini bagian gacha panjang sampai situ. Ya, mulai gacha. Yuk, kita lihat gacha yuk. Ini gachanya di sini. Ini gacha semua. Gue pingin sih ngegacha yang burst, ya gandang burst itu apa yang setengah badan doang. Jadi kira-kira segini ya gacanya ya guys ya, banyak. Yang di depan juga tadi ada, gue show kasih kalian bentar, di dalam juga ada nih. Nah, harusnya banyak sih yang demen gacha sih, kemarin main game Gundam aja demen gacha kalian. Masa gak ada yang demen gacha? Jadi kira-kira segini guys ya, yang gacha. Jadi untuk yang gacha sampai di situ aja ya, untuk ini semua aja yang belakangnya. Memang panjang banyak sih, banyak banget ya. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Ini bagian RG, yang bagian sini. Nampak? Gua kasih kalian lihat ya, lebih dekat. Siap? Yang ini 30 minute sister. Dari atas. Ini mah kalau adik gua nampak mah udah digas ini. Ini kalau adik gua nampak hari ini dia ikut mah udah digas ini. Oke. Okay. Wah, banyak ya. Ini body option. Kan nanti mau keluar idol. Persnya ya, idol ya. Mau dikeluarin. Wah. Nah, ini Kyokasenki. Ini blue eyes. Kok yang demen Yu-Gi-Oh blue eyes? Gue gak tau teman-teman ada demen Yu-Gi-Oh gak. Tapi harusnya banyak sih. Ini blue eyes. Terus ini RS-78. RG cuma ini aja guys ya. Wing. Ya. Nah ini ada Freedom. Strap Freedom. Kemarin ada nyarikin ya. RG Strap Freedom. Ini nah. Frame-nya kayak gini. Ini frame-nya. Widih. Nah. Berapa nih? Nanti kalian cek sendiri lah ya. Di tokonya. Nah ini ada Force Impulse juga. Nah. Ada Force Impulse juga guys. Yeah. Yeah baby. This is nice baby. Ntar kalian cek sendiri lah ya. Gua gak tau nih harga berapa sih nih. Tapi harusnya oke. Seperti biasa. Ini di Gundam Wing nih. Nah ini ada Wing. Wing ada Swatch yang ini. Bukan Wing TV ya. Ini Wing TV. Kayaknya bukan deh. Ini bukan Wing TV. Ini Wing biasa nih guys. Ini Wing, terus ada Jago, oh iya ada RG Jago, terus kita punya Bansi Norn. Yeah, yeah ini dia guys, Bansi Norn, oh Bansi Norn. Mau final battle, final battle. Nah itu, cutting map, ada cutting map. Oh gitu, gua dulu gua beli di sini ya, gua salah beli kemarin cutting mapnya. Thank you.
Oke guys, jadi ini gue udah balik ya. Dari tadi kita ngobrol ya, udah jam setengah lima sih ya guys. Jadi gue udah beli, oke, ini semua ya. Jadi ya, nanti kapan-kapan datang sini lagi lah kita ya. Oke, yuk, ini kok Aldonya ya. Bye bye. Yuk, sampai jumpa kok ya. Nanti datang lagi kok. Sip, yuk Ci, balik dulu. Bye bye. Oke guys, jadi ya itu saja hari ini ya. Jadi kita balik ya. Oke, jadi ini gue baru balik dan baru aja siap mandi ya biar fresh. Jadi kita recap ya langsung ya. Total hari ini gue habis 1,2 jutaan ya guys ya. Jadi item pertama itu kita punya Dylan Jasol. Oke, gue udah dapet ini. Terus item kedua kita punya Jowat Heavy ya. Ini akhirnya dapet juga. Dan yang ketiga ini yang lagi panas-panasnya yaitu Alfred UR. Oke, dan item terakhir adalah Big Ben Boss kita. Ini dia ya. Dan untuk harganya ya, untuk ini 2 unit ya, gua mungkin ini setelah kita berdiskusi ya tadi di sana ya, gua memutuskan untuk nggak spill out ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen HGRL ini rebuild ya, karena ini kan masih panas banget nih, kalau gua spill out ya, ntar ya banyak yang kebakaran sih gitu loh ya. Jadi gua saranin teman-teman ya, yang pengen beli ya, bukan iseng nanya ya, langsung saja tanya ke AV Hobinya aja, langsung datang ke sana ya. Oke, okay, yang pasti kalian bakal puas deh. Oke, okay? Dan juga untuk Alfred UR-nya juga. Sip. Jadi ya, oh terakhir kita punya ini. Campaign ya, yang campaign ini ya, 3 biji. Total udah 6 ya guys ya. Karena gua belinya banyak. Jadi gini, campaign ini gratis. Jadi yang kita tahu ini kan dijualnya per piece. Satu piece itu 50.000 kan? Bullshit, gak ada yang kayak gituan ya. Kalau gak ada yang kayak gitu, oke? Okay? Nah, ya terserah lah kalau orang yang jual ini mau ngomongin gua matiin rezeki orang, terserah. Tapi kita ngomong fakta lapangan ya. Even waktu gua tinggal di Jepang aja, ini gratis, guys. Ya, ini gratis, gak dijual sama sekali. Gratis, ya. Dan juga, kayak mana kalian mendapatkan itu, kalian bisa dapetin kalau kalian beli ya beberapa kotak lah ya. Kok gua kan beli banyak nih, ya, beli sampai 4 kotak gini. Otomatis gue dapet free item campaign-nya ya. Ini ya, 4 biji. Oke, dan sekali lagi gue bilang ini gratis, bukan diperjualbelikan. Oke.